sesuai dengan kondisi sperma bisa bertahan 70 jam di luar tubuh. Masih bisa dia bertahan di luar tubuh, tapi kan tidak di dalam air kolam. Contohnya kalau orang berhubungan, ya, terus itu tersemprotkan keluar, itu masih bisa ada, sperma itu masih bisa hidup di luar 70 jam. Jadi kalau dia di dalam air kolam juga, seperti yang dia bilang sebab itu masih. Dan intinya orang untuk suatu kehamilan bukan karena itu tadi, tanpa ada penetrasi tidak mungkin terjadi kehamilan. Jadi ada penetrasi dalam hal ini adalah alat kelamin suami atau laki-laki yang penetrasi ke dalam yang kelamin. Yang kemudian itu setelah itu terjadi penyemprotan sperma ke dalam alat genital wanita, ya. Nah, sperma itu pun juga masing-masing punya karakteristik, dalam artinya dari bentuk sperma, dari gerakan sperma, jumlah sperma yang bisa membuat suatu sel telur itu pun ada. Jadi kalau misalnya sperma dikatakan tanpa penetrasi kemudian menimbulkan kehamilan secara ilmiahnya, tidak. Karena untuk sperma ini bisa sampai ke indung telur untuk membuahi itu, dia membutuhkan perjuangan. Kalau bilang membutuhkan perjuangan, karena dia harus melewati dulu istilahnya ruang di dalam rongga rahim. Jadi, kemudian setelah itu kalau dia bisa melewati itu, mulai dari daerah bawah dulu, ya. Dari setelah dia disemprotkan, dia bisa bertahan di dengan suhu dan dengan kondisi di istilahnya daerah kemaluan tadi, asam basahnya. Kalau dia mampu bertahan di situ, dia bisa masuk ke dalam. Kalau dia bisa lewati lagi itu ruang dalam rahim dan dia masih bisa bertahan, dia bisa sampai ke saluran sel telur, baru kemudian membuahi sel telur. Nah, bayangkan bagaimana dia caranya dia bisa menjadi biang pembuahan kalau dia tidak penetrasi. Karena dia untuk bisa sampai ke ruang, istilahnya ruang pintu awal, ya. Itu kan dia harus penetrasi dulu, sampai ke titik awal itu, baru kemudian masuk ke dalam rongga rahim. Kalau dia cuma, istilahnya dia terangsang pelan-pelan, spermanya keluar. Itu kan sperma juga punya masa bertahan hidup di luar tubuh pria, di luar tubuh tidak bisa begitu dia keluar terus itu semua yang tersemprot yang keluar, misalnya ada sekitar 20 juta misalnya, itu langsung bisa membuahi semua. Jadi kalau yang kemarin bisa dengar yang dibilang, saya juga belum mendengar jelas tentang itu. Tapi kalau secara ilmiah tidak bisa terjadi pembuahan tanpa ada penetrasi. Tidak bisa terjadi pembuahan tanpa ada penetrasi alat kelamin pria ke dalam organ genital wanita, kemudian disemprotkan ke dalam organ genital wanita.